perkebunan singkong tampak masih ya pagi teman-teman, ini jam 5:30, nggak pernah terjadi. Satu harian hampir kemarin kita hujan, ternyata hari ini timbul kabut ya. Pagi ini timbul kabut, nampak mutih semuanya ya teman-teman. Kita lihat area perkebunan kita, lahan seuprit ini. Nah, itu lampu masih hidup, rumah tetangga, tapi pandangan kita gelap sekali, gelap putih ya. Semoga hujan kemarin rata dan apa namanya, kelembapan tanahnya juga tidak terlalu lembab ya teman-teman. Nah kalau terlalu lembab nanti malah mati layu gitu. Nah ini ayam kita nih, nah, ditunggu oleh si Meong ya. Nah ini besok kita mau potong jantungnya teman-teman. Semoga nanti dia cepat membesar ya, karena kalau jantungnya tidak dipotong, dia perkembangan dari buahnya ini lambat, sama dengan pisang gepok ini. Kita akan potong juga. Nah, ini areal yang perkebun ujung sana, perkebunan singkong tampak masih putih semuanya teman-teman. Ini bisa jadi hari ini kalau dia kabut embun ini, biasanya sangat terik sekali panasnya nanti. Tapi air sumur masih belum bertambah ya, karena efek terlalu lama kemarau kemarin ya teman-teman. Ini jambu madu, lengkeng, mangga, alpukat teman-teman ya. Ini pisang ambon, kita sebar pisang ambon semuanya ya. Kita lihat ini apakah dia ngandung air tanahnya, ternyata tidak teman-teman, kering teman-teman. Semoga hujannya tidak terlalu lama, andai kan ada hujan lagi, karena akan terhalang beberapa aktivitas anak sekolah, orang kerja gitu ya. Kita pun juga terhalang untuk bertani gitu. Ya mungkin ini saja teman-teman pagi ini.